اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadri wa miktaril alil alimi amma ba'du Engkang kaulah mulia akan, engkang kaulah hormati, tumateng sahibul hajah, Bapak Handoko sekeluarga mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat-hajatnya beliau wau pesen kali kulo Gus kulo saistu kepingin tunggak Mbak Ani ini kepingin dan budal umroh amin ya robbal alamin ini gandeng ini karo pangat inginko. Insya Allah Kak suwe Insya Allah dan budal umroh nek gelem daftar Insya Allah sing penting daftar dhisik. Baru dungo, Semangat. Sing penting kuat. Muga-muga Bapak Handoko kali istri kali keluarga sakit budal umroh syukur-syukur sakit berangkat haji ke Baitullah. Amin ya robbal alamin. Engkang kalau hormati dumateng Abah Supangat yang selalu membimbing kita, yang selalu menemani kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau dan umur yang panjang dan memberikan keberkahan kepada beliau. Tak lupa kepada Ustadz Rusti berserta teman-teman sahabat Aryat yang selalu dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah. Umur yang panjang penuh dengan keberkahan dari Allah. Dan Allah memberikan kita semuanya ilmu yang penuh manfaat. Barokah fitni wa tunya wal akhrah. Kehidupan kita semuanya diberi kehidupan yang bisa membawa kemanfaatan keberkahan. Fitni wa tunya wal akhrah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah di malam hari ini, walaupun toh suasana Allah mengguyur dengan hujan, tapi alhamdulillah tuan rumah sudah menyiapkan itu. Wis siap noket wingi kulo heran kali Mas Doko niki sampai belani gak nyambut gawe niati hormat mateng panjenengan sedoyo hormat seneng kali jenengan pun kus kulo tak libur rong dino ngormati aku cek tahu omahku ke sholawat nabi golek berkai muka-muka aku ndang cepet dipanggil umroh muka-muka sakit berangkat ke Mekah kali Madinah, siaroh ten makoipun kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi muka-muka kulo kali panjengan sedoyo niki sing sakit dunga akan muka-muka bareng-bareng sakit berangkat ten geni baitullah kali ten Madinah Muga-muga kula kali panjenengan ditakdir kali Allah sakit haji ke Baitullah. Amin ya robbal alamin. Marilah sholawat serta salam Allah selalu terkucur, terhaturkan di kariban kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lelampah kita syafari maulud dalam kita perjuangan kita untuk riadoh 40 hari ini betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah betul-betul Rasulullah ridho kepada kita, betul-betul Rasulullah bangga senang kepada kita dengan keberkahan maulid ini, riadoh kita ini, kita dan keluarga, saudara kita, masyarakat kita selalu mendapatkan kucuran rahmat, taufik, hidayah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu kehidupan kita semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita ayai, apapun yang kita lakukan, selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal alamin. Teman-teman sahabat aryat yang dimuliakan oleh Allah, tenang mawon, udan ya tetap udan, tapi tetap sema, semangat, tetap semangat. Kulo wis duko, insya Allah mas, samen siap noiki panggung sing sip nih, insya Allah hutan lumayan, tapi itu tidak menjadi halangan kepada kulo kali panjenengan Tetap kita tempuh, kita kita lakukan bahwa kita akui bahwa kita itu betul-betul cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Teman-teman sahabat aryat yang dimuliakan oleh Allah, uh, saya akan melanjutkan pembelajaran fasul fi alamatil khair. Alamatil khair, fi alamatil khair, alamat baik, alamat Tanda-tanda uh, kebaikan Kemarin saya mengutapkan Saya mengatakan Dalam hadis pun Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau mengatakan Alamatu sobri husnul syarirati Indallah Wahusnul hikmati Jadi orang alamati wong sabar Niku Satu adalah dia sabar uh, Apa namanya Selalu dia berbaik Sangka berhusnudon kepada Allah. Yang kedua adalah wahusnul hikmah, yakni dia betul-betul bagus hikmah nanggoni gusti Allah. Seberapa kuat dia hikmah kepada Allah. Sudah saya katakan bahwa nek samen hikmah nanggoni bos sing bayar yo bos, nek samen hikmah tenggeni majikan sing bayar yo majikan, nek sing hikmah tenggeni gusti Allah sing bayar langsung gusti. Allah dari mana <tuh> min haisulayah tasib dari mana saja Allah memberikan jalan untuk rezeki buat, buat kita semuanya ini terus selanjutnya ya alihi alilil mininya salah satu alamatin kata Rasulullah hei Ali ketahuilah bahwa orang itu bisa dikatakan bagi orang mukmin niku mempunyai ada tiga tanda tondo tondo wong iman nanggoni gusti Allah tondo tondo wong mukmin niku ono telu apa itu gara-gara tak kawan udan terus gimana ngomong wes bariki wes cukup wes cukup engkau nek misalnya mandek tenanan engkau kasih dong ngaji ya bisa wong ngakeh <laughs> wes Bismillah alamat atau tanda-tandanya orang yang beriman. Orang-orang mukmin itu salah satu alamat. Ada di tiga. Yang pertama, iki panca ini bahasa akhir-akhir ini kita akhir -akhir tahu kita lebih dalam. Akhir-akhir lebih jotos senang hati ini. Nopo, siji bukdul mali. Wong sing benci karo bondo. Angel lagi bocor ke? Okay? Nah, uh. Dan apa ini? Lanjut. lagi, nah, ini, ini benci karo bondo, nah, ini diuji karu pengeran ya. Nek pancen ini sampai ini terhalang, oh berarti gak seneng karo akhirat. Benci karo bondo. Bukdul mal, yakni dia benci terhadap ngumpul nih harta sing lian liane diringkes, sing lian liane diringkes, cek mboten nyetrum terus lintu-lintu niku. Termasuk benci harta, dia itu gemar untuk ngumpulne harta. Niki gak seneng wong mukmin niku. Dadi sak cukupi. kebutuhane sak cukupi. Yang kedua adalah wabudul kalam. Orang itu benci ataupun ndak seneng kakean ngomong ngomong karo apa? Terutama wabudul kalam ini maksudnya ngomong sing Ngomong karo, oh ya Allah, wabudul nisa. Yang kedua adalah wabudul nisa. Gak seneng wong wedok. Wah alamat gara-gara gorong -gara rabi, repot nek wis rabi, aku ah, wis kadung rabi di sini. Benci karo wong wedok, benci karo wong wedok wong wedok. Tapi dalam artian benci ini duduk benci mungsuan, boten. Maksudnya boten begitu remen ngomong karo wong wedok. Oh gak kakek ngomong no senengane Senengani sampean kok senengani jagongan karo tiang estri? Oh berarti imani kurang. Iman kulo pun sampun kiat, tapi imron kulo boten kiat. Lah repot nih. Jadi gak begitu seneng ngomong karo wong wedok senajano karo bujuni. Niki hadis. Jadi mboten begitu banyak ngomong. Sebab ngeten. Biasae tiang sing gampang ngomong karo tiang estri, kakek ngomong karo wong estri, apa meneh gurung nikah. Mesti sing ditonjolno niku sahwati dhisik. Gitu. Niki sing karo Kanjeng Nabi niku. Jadi istilahnya apa? istilahnya jenengan iku nek wis kadung lazat ngomong karo wong wedok tiang estri niku pikirannya pun macem-macem opo maneh krungu ngomongi wong wedok niku suara nih empuk ngomongi alus me injih 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 ngurut wah tambah kericik kericik gitu, eh? tambah berbahaya itu akhir pikiran nih ya Allah seorang usah ngaji dan nyambut kain dan rabi ya entek gak sih dong ilmu wis entek ngerti niku karena nopo sering suruh kulau utara akan kata Allah bahwa orang yang kata Allah orang yang senengane gembul karu wong suke wong ahniya mesti sifat sombonglah yang ia dapatkan sering kulau utarakan sebab nopo walaupun wong gak sukeh tapi rumongsone sugih karena gembulane karo wong sugih niku sing dawuh sinten Gusti Allah hadis kutsi. nek wong gembul karo ulama maka semangat belajarnya yang ia dapatkan karena ulama selalu membahas tentang belajar yang baik ketika seseorang itu bergaul dengan para orang-orang ahli ibadah orang soleh abid maka semangatlah ibadah jadi ibadah semangat ini tambah. Nek orang itu bergaul dengan fukorok wal masakin, orang-orang miskin, maka rasa syukurlah yang ia dapatkan. Jikalau dia itu bergaul dengan apa namanya, dengan wanita, maka kebodohanlah yang ia dapatkan. Pikiran ini cekak. Nek wis gembul karo wong wedok ngobrol cangkruan enak niku masya Allah. Nek gak percaya tak kok no pak kuliah kok suwe mencari Mas abid Bendino kok, sa Allah, nek ditunggu saat ini kulo, sak jam niku rasane sak menit. Ya Allah nikmat. Padahal suarane yo gak enak, tapi dia enak enak no, nengat nih. Niku niku hawa nih. akhirnya kepingin dang mutus sekolah dan cepet ra, rapi. Niki entek nih, musuh niki entek musuh nih. Lalu niki Lelaki sing, Eh, penting. Terus kemudian yang ketiga adalah wabudul kalami fi aarodin nas, yakni dia benci ngomong aib menungso, ndak seneng ngomong ni aib nih menungso, nek ngomong no aib menungso, kok gemar? Oh imani kurang. Biasanya orang-orang soleh niku nek niku mboten nyebut nama ada cerita mesti ono oh, orang yang seperti ini ojo oh, sampai nyebut nomo niku wong kula niku sering deh ngobrol kali guru kula Yai Ali Khidir niku nyeritakno kemenak tok ngrasani kemenak lo terus terang nih ya karena kurang tepat sing gini 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 nih ngoten karo guru-guru dicegat wis pula terus, diterusno ayo moco istighfar bareng-bareng nyaluk -bareng. ngapura nang Gusti Allah wiroinya guru saya luar biasa jangankan itu ya Jangankan itu, kemarin itu, kemarin saja, Ustadz Soke juga tahu. Dari Pak rumahnya Pak Joko saya ajak jalan sini. Beliau itu mau jatuh megang tembok. Megang tembok, seret. Lah tembok ini ku sirirutuh. Tanya guru saya, pul ini rumahnya siapa? Rumahnya Budi Kulo. Wangi wis sepuh ha? Gih, rada sepuh tapi rondo. Wonten opo, Kula ngoten gak gak aku isok temu wong ya gak insya Allah kata sini ku akhir sangking repote beliau ini nopo marun nemoni ku loh pul aku ndak sempet nemoni tolong sampai no salamku ya jaluk no sepuro ya aku loh wonten salah nopo panjenengan wong kepanggeh mau tenati kok jaluk sepuro panjenengan iya pul temenan jaluk no sepuro aku mang lewat iku moro moro nyenggol nopo tembok pasir itu rumongso so duso Nanggoni Budi Terus terang ngu duso Ya Allah Akhirnya njaluk pul, tolong jampek no ayo njaluk halali Iyo nek ngomong tok boten Sik dijupukno dhuwit Oh gak mek ngono sak nyaku oleh Oleh 200.000 sewu tolong ampluk nanggone nanggoni Budi Jadi tolong sampek no aku jaluk halali gara-gara demok tembok ini, rontok pasiri top tok hak ngono rek Eh, nek sampein, bapah wiskunu Kuambah sampein cowili barang ya. Tapi sangking wira inin, Masya Allah Jaluk halali sampai sing sangking wong mukmin niku Pinginin dang mati Wadi gula, nengobol Karu wong sing mukmin mukmin Ngejain, ngejak mati ya. Orang ngejak nopo, urib semangat Tapi, loh, jani semangat Pul, iku dongak ya Dang cepet mati khusnul khotimah Masya Allah, nangis gula neng Loh, jenengan kok sanjang ngoten niku? Sehat beliau niku. Aku iku ora wedi mati. Tapi aku wedi lara. Unik Ya. Sebab nopo? Jogone wong mukmin ngeten, jogone wong mukmin. Aku engko nek lara pul diuji lara kali Gusti Allah. Akhirnya engko aku kuatir sambat nang Allah. Ngersula nang Gusti Allah. Kuatir aku ngersula karena ngersulaku iki kuatir pas waktu dijebut nyawaku na'udzubillah min jadi dongak nondang cepet mati sing khusul khotimah mahai. Masya Allah kepingin dan kepetuk karo gusti Allah koyok ngunurek naik jenengan dongo koyok ngunuku Insya Allah gak gelem urabi oh, durung cari imam <laughs> bolak-balik gitu tapi ini, ini memang perjalanan ini dalam sekali jadi ada tiga alamat orang yang dikatakan mukmin atau orang yang mukmin dia itu gak seneng ngumpul nih bondo. Sak cukupi. cukup cukup gaya ma'am cukup kuat di gaya ngedek ge kuat damel ibadah cekap. Terus kemudian kena di gaya sedekah ya cekap. Kena di bangun pondok ya cekap. Kena di oh ngajini roda atuh tuku mobil ya cekap. Sak cukupi. Beliau nih loh, beliau niku kulo mersani gih beliau niku guru kulo niku istiqomah mau cow terutama sing kulo persani amalan lir niku ndak lepas tekok maus dala'i ilu khayrat istiqomah mau takno cerita no kanjeng nabi masya allah nangis kulo mantun ngoten beliau nih lu moro moro nek tuh niku kulo kok ndak siji moro moro tuku inovan niku lo nyar kok loru kepin siji kepin warna ireng siji kepin warna putih ya tuku karu Masya Allah, kok yo penak Aku ini kok gak diparing aku siji deh. Masya Allah sampai niku. ngeten Sampai ngeten iku. Tapi beliau niku mboten nating ngereken. Nek kene ke kesenggol titik, berat titik wis mawuring moring nggih. Beliau sampai kemarin itu sampai suwek niku Pintu nih sampai semangkat nggih biasa-biasa mawon. Jadi kabinetku ditibani Gusti Allah, iling mek ngotontok, santai. Jadi ndak gampang cangkruan kali tiang estri, ngomong tapi sak cukupi, sak wajari. Terus, buatan remen ngumpul noe nek ngih naik kulon buatan remen ngumpul noe bondo, tapi si ngumpul noe bondo bojokulol. Loh ngawur ya, jawab pikirnya. Terus mantan kan wah butul kalami fi aradin nas kak seneng cerita no IP menungso. Iki ono hati sing unik. Ada sebelas ilam anna ala mata saat tadi ikhtha asharota khoslatan ikhtha ha ayaku nazai dan fitunya warohi fil akhirah Uh, ketahuilah bahwa ada alamat-alamat sing wong iku isok dadi bejo dunya akhirat. Ono pinten? Ono 11 salah setunggal ini pun adalah orang itu zuhud fitunya seng apa gemar mengamalkan akhirat wong nek diarani wong bejo salah satunya adalah dia itu ndak begitu seneng nang dunia itu maksudnya nek kita ndak bisa lepas tekok dunyo, tapi ora titik-titik dunyo, ora titik-titik ngandalno dunyo, <tuh> tapi seneng gemar amal akhirat oh aku di dunyo, sing tak pangan cukup sing tak gawe anak bojoku cukup, tak sedekahno yo cukup. Niati titik-titik kanggo perjuangan, titik-titik kanggo Allah, titik-titik kanggo umat niku. Contone siji nggih, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah niku istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kurang lebih seperdelapan dari apa? Kota Makkah niku hartane Sayyidah Khadijah. Telung prapat itu tiga per ya tiga perempatnya tanah Mekah niku oka oh, umat mengge Arab niku gini Syedah Khotija sodagar sing suboge wong biang kanjeng Nabi yo nyambut gawe ini nang Syedah Khotija sangking sugi nih koyok ngoteniku kuwa behartano di wakofno di sodakono diniati berjuang kanggo agama pun gusti Allah duwe kanjeng Nabi kabeh tinggu siare sampai entek dunia sak munuk kaya ini diperjuang no sampai entek. Sehingga Rasulullah SAW itu nanti pulang dari dakwah, pulang dari berjuang, kemudian saking keselih duduk di pupunya Sayyidah Khotijah. Saking keselih, khot, Sayyidah Khotijah ini dereng dahar. Itu masih menyusui Sayyidah Fatimah. Bayang no. ini so top. So sing paling top kaya. Yo ayu sanat apa nasabnya juga baik. Niku dereng dahar, dereng ma'em, sampai kenapa saya katakan begitu dalam suatu kisah cerita itu adalah sampai menyusui Sayyidah Fatimah niku duduk keluar susu tapi keluar darah. Saking gak ono e ini. Si Akhirnya pas waktu se, Kanjeng Nabi tawuh disambut yo hangat, seneng. Yo tabasum yo seneng. Kanjeng Nabi sayah capek bubuk tilem tenggeni pupu ni Syedah Khotija dilus-lus sampe Syedah Khadijah, sampe ni duit bu jungunu enak nak pegelilang kaperek ya dilus-lus bubuk mengetan niki dilus-lus rambutnya ini ku ngeh dawa cari nih. cari mas Yusuf cocok kaya aku ini enggak amin <laughs> dilus-lus dilus-lus matun ngoten saking saya ikan jeng Nabi tilem Matun ngatan Syaitah Khotijah niku saking senenge, saking marme meneteskan air mata mengenai pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengenai pipi Rasulullah, Rasulullah ya bangun. Kanjeng Nabi langsung tanggut. Loh, ada apa ya Sayyidah Khadijah? Apa sampai niku gak apa sampai niku sedih ambek aku? Gak seneng ambek aku? Ono opo sampai ngeluh opo? boten ya Rasulullah senyum senyum. Sayyidah Khadijah si senyum senyum mawon. Bukan nangis karena keluwen, bukan nangis karena nggak bisa memberikan susu ke anak, ke isok nyusoni anak. Terus matur ngoten Kanjeng Nabi duduk. Ada apa ya? Sayyidah Khadijah? Apa sampean gelo nikah karo aku? jadi Kanjeng Nabi. Hartani sampean tak entek no berjuang negakne agama Gusti Allah. Apa jahipa? jawaban jawaban Sayyidah Khadijah? Justru aku itu sangat senang sekali ya Rasulullah dengan panjenengan. Saking bungah kulo, saking seneng kulo, kok gak mesti nih wong wong kudu iri ambe aku jari saya takut gak ono sing mulio nang dunia ini kecoba kulo ya Rasulullah karena aku adalah aku adalah orang yang panjenengan cintai yang panjenengan sayangi nopo mawon jenengan rela gaya harta kulo seneng ape ande kata nanti ya Rasulullah panjenengan ande kata kulo nanti meninggal dunia jari saya takut Jenengan kok butuh berjuang dakwah kok ga bondo. anda kata butuh jembatan, dudahan kuburanku loh. Jupuan tulang-tulang gain jembatan. Tulang-tulangku kau buat jembatan. Silahkan ya Rasulullah, sangking bungai ojo harta. Saat tulang-tulang jiwa raga tenanan ikut dikorbankan, kanggo agamoni pun gusti Allah. Kanjung Nabi Masya Allah bungai seneng dipeluk. Mantun ngoten apa? Detik-detik meninggalnya Sayyidah Khadijah niku sampai arep matur nanggone kanjeng nabi niku izin napa maturi? matur matur tenggani putri ini Syedah Fatimah Fatimah tolong atur nih romomu atur nih ayahmu apa aku engkau nek wis meninggal dunia nek wis mati nek wis meninggal tolong aku njaluk serbani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawon. Dinggo nutupi gawe napa nang morine. Niku gak wani matur langsung. Mantun ngoten. Nangis Sayyidah Fatimah niku. Matur ten kene Kanjeng Nabi. Dadi matur. Ya Rasulullah. Matur Saya. Wonten pesen saking Bunda apa pesannya dia ya, ceritakan apa adanya ketika nanti beliau meninggal itu dedek diri mau meninggalnya Sayyidah Khotijah ketika beliau sudah meninggal nanti beliau minta hanya satu jenis opo sing dijaluk nang aku opo opo tak weno dari kanjeng Nabi boten mek jaluk surbani tok isok nemani nanggone kuburani Sayyidah Khotijah Masya Allah makanya ada kesunaan kadang nek lanang ya dikai serbanan barang kadang dikai antungan kita niki. Cari kanjeng, lu apa mana sih jaluk? Kok mau ikut tok? Cari kanjeng Nabi. Ah ternyata malaikat itu datang, malaikat Jibril itu. Gowo mori. Malaikat Jibril gowo mori, sing maringi gusti Allah. Iki kanggo siapa? Kanggo Sayyidah Khadijah. kanggo kanjeng Nabi, kanggo Sayyidah Fatimah, kanggo Sayyidina Ali khusus tinggi sing maringi morizin dan Allah perantara malaikat Jibril muliakno orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa perjuangan ini Syedah Khotija kaya ngoteniku nek sampean gar gara-gara rabi kok tambah melarat jari gak patut pegatan naik kan gunung ya tapi nek niki mboten karena niati perjuangan lillah betul-betul dintek no hartani kanggo berjuang negak ni agama nih gusti Allah Kanjeng Nabi memang dibuat seperti itu kali Allah Enggak dikai sugih kali Gusti Allah Tapi anda kata Kanjeng Nabi ngantung Juk duit semua ke Berksa karung Ya gak angel Tidak seperti itu Karena Rasulullah selalu menyampaikan Bahwa dunia iki Mek sak dermo Mung membo, membo Nek wong buddha Kosong adalah isi Isi adalah kosong Mek semuto setelah kau mimpi bangun dari yaumul ba'as ialah aku nang koyok dene mimpi persis koyok sampai tangi turu pas waktu mimpi orang ono opo opo nih bisa ternyata ukuran kehidupan kita kelak di akhirat selalu kita pertimbangkan untuk akhirat maka kita nggak akan yo getun tapi gak nemen-nemen kene opo kok aku gak amal okay. nggak jadi salah satunya orang yang bejo adalah dia itu zuhud nang itu dan semangat ibadah golek ganjaran akhir akhirat iku siji sulah sisi, sisi akeh gampang wallahu alam bisawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh